Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, rekan-rekan. Mana sini, Bek. Kau tengok di sini, Bek. Luas, Bek. Ni aku dah taruh luggage tray untuk beza belakang ni. Dan nampak besar kau. Kau boleh nampak besar. Patutlah ramai orang suka, keluarga suka kereta ni, Bek. Kita bersama dengan single mom. Single mom ni, dia pun terkejut. Dah dapat kalau merah, lepas tu keretanya lawa. Alamak, alamak. Jom kita terjah dia. Single mom, Bek. Apakah cerita dia? Paling popular dalam Malaysia. Yang tu Puteri Sarah Liana. Jom kita bersama dengan puteri kita. Sini kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama puteri apa? Sarah Pidah. Sarah apa Sarah? Sarah Fida Manan. So Sarah Fida. Ingatkan Sarah Liana. Alamak, kesasu. Kau zoom sikit. Mana lawa dengan puteri Sarah Liana tu? Aku rasa lawa dia. Lawa tang mana tu Abang Fadli? Hidung dia mancung. Mancung. Aku tengok hidung dia. Tu mancung. Ikut bapak. Kalau puteri Sarah Liana, anaknya dua. Tiga. Tambah satu lagi. Saya tabik spring kepada Kak Sarah kita pasal dia tak malu dikatakan single mom dan semua dia kata orang damai Sarah. Semua tahu pasal dia. Pasal kebaikan dia. Kalau kau nak tahu kebaikan aku, kau tengok aku. Kalau kau nak tengok keburukan aku, masa aku kecil je. Masa tu aku tak tahu apa. Belum balik lagi. Saya nak tanyalah keceriaan yang ada. Daripada tadi dah masuk saya nampak dah. Betapa cerianya wajah Sarah kita ni. Asal daripada mana ni? Asal Sabah. Asal Sabah. So kerja dekat sini lah. Di sekitar Damansara saya rasa. Damansara. Dada di belakang saya adalah Beza. Memang berbeza. Model X, model yang paling-paling susah. Dan colour pula paling ya, betul. So kenapa pilihan kereta ni untuk Sarah? Beza. Beza. Sebab memang dah lama berkenan dengan Beza. Satu. Okey. Satu. Lepas tu in love dengan warna. 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 Ketiga. Kita kan single mom. Kita ada anak. Ada so anak. Kita memang nak Kereta besar lah. Kereta besar lah. Buangkan dia besar. Mudah man. Dan kalau merah memang menepati citarasa eh. So aku nak tanya dia. Dia sepatutnya kena tunggu 6 ke 8 bulan. Dia dapat dengan aku tunggu punya bulan timbul. Cepat kan? Cepat. Jangan cerita, cepat sangat. Jangan cerita berapa lama dia, berapa cepat dia dapat. Saya nak tanyalah urusan bersama dengan saya. Sebelum ni pakai kereta apa? Sebelum ni saya pakai kereta Wira. Wira. Jauh kan lompatan arat. Lompat. Dia kena ada angan-angan tu. Angan-angan menjadi kenyataan. Lompatan anjakan paradigma. Daripada Wira baik terus kepada kereta ni. So saya nak tanyalah urusan bersama dengan saya macam mana? Mudah. Mudah. Memang mudah. Sebab saya just hantar dokumen je lah. Dokumen melalui WhatsApp pun tak perlu datang sini. Datang sini time sign agreement. Sign agreement lah. Pada satu ketika Sarah ni single mom. Tidak ada orang kata penentu. Dan dia terikut-terikut kepada kawan-kawan dan sebagainya. Dia banyak pergi tempat lain. So kita nak tanyalah tempat-tempat lain. Evaluate you. Menilai commitment you yang kata tak boleh buat. Macam mana tu? Beberapa tempat saya rasa. Banyak tempat lah. Berapa sebab tempat dah pergi? 3, 4, 5? Yang tu saya tak tahu sebab saya start kesimpulan dari 5 tahun yang lepas. Sampai sekarang baru dapat dengan Cik Deng kan ada. Baru dapat. Tak kenal saya ke? Kenal tapi mengada-ngada eh. Kau jangan curang dengan aku eh. Alamak. Ini pun disebabkan ada kawan recommend. Kalau nak datang seorang tak beranilah. So lebih 5 tempat dalam masa 5 tahun. Hari ini sekarang habis baru dapat kereta. Dan kereta yang dipilih menepati semua citarasa. Yang pertama adalah Beza. Yang kedua kalau merah. Yang ketiga senan urusan. Untuk pretty Sarah kita, Bik. Single mom. Saya nak bagi minyak sebulan percuma. Jom kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Saya bagi sebulan . Minggu yang pertama. Untuk Kak Sarah kita. Saya ulang, minggu yang kedua. Ada lagi. Ketiga dan keempat ada kat sini. Alamak. Kau jangan gelik kak. Kau gelik dengan tangan je. Tangan. Gelik dengan tangan.
Daripada langit turun ke bumi. Cik. Minggu yang ketiga dan minggu yang keempat. Semalam nak ambil kereta. Penuh minyak. 4 minggu. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dulu setelah 5 tahun gagal di mana-mana tempat ni? Teruja juga lah. Rasa macam tak sangka. Betul ke aku dapat kereta ni? Macam tu. Tadi dia datang, babe. Dia pergi tengok kedai aku. Dia keliling kedai aku, babe. Dia tahu, wah, macam tak percaya. Betul ke kereta aku tu? Betul ke? Macam tak percaya tadi. Jom kita tengok. Semalam tak boleh tidur, babe. Jom. Tolonglah. Ejah sikit pun tak apa. Buat rasa-rasa. Pesanan terakhir daripada Priti Sarah kita. Teman-teman, rakan-rakan yang nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit. Pesanan. Sebelum tu saya nak tanya, pergi tempat lain tu, mesti ada booking dan sebagainya. Booking tu adalah jujur lah, saya jujur sebenarnya saya tak pernah booking pun. Tak pernah booking? Tak pernah, sebab bila saya bagi je saya punya dokumen, bagi dokumen tu, dia terus tolak. Dia terus tolak, dia tak buat lah. Komitmen tinggi, tak buat pun. Sedih. Tak buat pun, nasib baik datang. Tak buat pun. Rasa sedih lah kat situ. Tak try lah, dia orang tak try lah. Pernah try, dia orang tolak saya. Tolak terus-terus. Terus ambil. So pesanan lah kepada teman-teman, rakan-rakan yang nak beli kereta, nak cari kereta. Carilah Cik Din. So Cik Din kan? Carilah Cik Din. Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk Puan Priti Sarah. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340-0034. Sekali kak. Yes.